Halo guys, kembali bersama saya di channel Farid Shakif. Jadi video kali ini saya mau main Higgs Domino lagi nih, Bandar QQ. Buat sekarang saya saranin jangan terlalu ini ya, jangan terlalu ngebet pengen banget dapat JP QQ. Jadi mainnya main santai dulu aja. Soalnya emang lagi susah, kalian mau modal berapapun terpasti bakal ditarik sama bandar. Mending main santai aja nih. Saya modal juga cuma 2B nih hari ini. Gak apa-apa, yang penting main sih, terus dapat pengalaman juga. Walaupun setiap hari di-update juga, yang penting dapat ada pengalaman ya sih. Jadi agak sedikit pinter nanti mainnya ke depannya, lebih bisa lah, lebih jago. Di sini kita lihat angkanya. Saya mau nerapin coba pola yang kemarin, bisa gak kira-kira? Ini kebanyakan twin sih, tapi di room ini. Q lengkap kayak gitu sih. 93, 97, 68, ada gak di atasnya? 68, 67. 68, 67 ya. Kita pasang di Q dulu, cek dulu aja nih. Keluar seri malah, tadi kita pasang seri gak keluar dia, gak apa-apa sih. 77, ini seri 2 kali gini sih, rada ngeri. Tapi serinya kan 0055, itu harusnya QQ sih itu, cuman QQ udah keluar ya tadi ya. QQ coba kita cek, di bawahnya 66 tuh, 66, 0055 udah fix QQ itu harusnya. Gak keluar berarti di room ini sih kayaknya QQ-nya. Iya, belum ada QQ-nya juga. Ya udah, berarti kita nggak usah fokus ke QQ. Kita fokus ke Twin Q aja ya. Dapatnya berapa nanti kita bakal langsung langsung gaskan aja nih. Mau dapatnya berapapun hasilnya, kalau udah untung, walaupun nggak dapat QQ, misalkan udah untung 5B, 6B, 7B, walaupun nggak dapat QQ, nggak apa-apa, yang penting dapat untung gitu loh. Nggak terlalu ngarep banget QQ. Sama aja sih hitungannya. Kalau misalkan QQ kita pasang 100, terus dapat twin-twin pasang 400, kayaknya hasilnya sama sih, 9B juga. 400 kali 15. Iya, 9B juga sih, 9B. 8B lah. Ya beda 1B. Sama aja kan hitungannya. Daripada ngarepin QQ yang lama banget keluarnya, mending kita pasang ke twin kanan, twin kiri gitu. Nah, ini twin kanan nih. Tadi di bawahnya habis twin biru lompat ke twin merah ya, 80. Ini angka 86. 86, 85, 77, 67. Angkanya udah kayak gitu tuh, pola berulang. Di bawahnya lagi ada 86 juga. 86-nya twin. 26. Kita cek dulu coba di bawahnya ada enggak twin. Enggak ada sih twin. Twin biru lengkapnya ke twin merah. Harusnya sih ini twin merah ya. Karena di bawahnya ini polanya ada banget tuh di bawahnya tuh. 80 itu. Kita cek dulu coba twin biru, twin merah. Mau keluar lagi twin biru kali 2 gas. Kita lihat. Iya, nggak ada ternyata. Modal 2B susah ya guys ya. Tinggal 600 sekarang ini. Aduh, bandar kacau nih, kacau. Gawat dan kacau. Gacau. 2586, 2586. Kita cek 2581 bisa ke Q sih menurut saya ini. 0 bisa ke Q, 1 lengkap. Kalau lompat ke atas jadi 2. Twin ini ada nggak angka 2? Coba kita cek dulu dah. Kita cek Q sama twin ya. Harusnya 0 itu angka 9 itu. Nah, bener kan? 80 ya. 8 tambah 2 0, 5 tambah 1 6. 8 tambah 5 3. Jadi 0 3. Jadi 93 angkanya. 0 tuh 0 bisa lengkap, bisa lompat jadi 9 ya kalau naik ke atas. Bisa turun juga jadi 1. Kalau tergantung semua maunya bandar sih sebenarnya. Ini habis Q biru enggak ada sih. Q biru, Q merah lagi. Yuk kita pasang twin aja nih. Twin kali twin 200 Q merah ya. Nah, mantap nih. Twinnya kali 5. Gaskan langsung. Dapet twin kali 5 dong. Aduh, tau gitu tadi kita max bet ya. Kali 5 dong. Dapetnya berapa nih? Coba kita cek hasilnya. 16B gak tuh? GG wepret ya guys ya. 16B udah kayak JP QQ 200. Tuh langsung terbang nama saya itu di atas itu. Selamat. Selamat-selamat ndasmu, bander. Selamat. Dapet 16B kalau dimainin terus hancur. Ini bisa-bisa. Udah sih paling gitu doang. Udah kayak udah untung banget gini mah, udah mending harus di stop. Udah naik 14B berarti kan tadi modal 2B. Udahlah bodo amat,
mau dapat QQ mau enggak, gaskan langsung. Pakai ilmu penarikan kali 5 ini namanya guys ya. 16B langsung, udah sih, udah harus udahan ini. Oke lah guys ya. Salam cuan, salam jackpot. Jangan lupa subscribe, share ke teman-teman kalian. Gaskan langsung. Terima kasih.